kamu mie ayam hijau yang unik dan juga enak di Purwokerto. Nah, untuk tempatnya sendiri ini ada di Jalan Atyaksa ke Purwokerto, atau kalian bisa map aja bakalan sesuai titik ya guys. Namanya mie ayam hijau Pak Sabar. Tempatnya ini emang masih tendaan sederhana kayak gini guys, tapi jangan salah karena dalamnya itu benar-benar penuh dan selalu ramai guys. Dan di sini juga pelopor pertama mie hijau se-Purwokerto loh guys. Yang paling ikonik di sini ya ini guys, karena mie-nya itu warnanya benar-benar hijau kayak gini guys. Dan kata mamang-mamangnya, hijaunya itu didapatkan dari bayam loh guys, yang dicampurkan langsung ke adonan mie-nya, jadinya ini udah pasti sehat pol. Dan ini pesanan aku udah sampai guys, kalian bisa ngeliat sendiri porsinya sebanyak ini guys, dan ayamnya itu banyak pol. Cus, langsung aja kita cobain guys. Dari segi mie-nya ini bener-bener kenyal banget guys. Tipikal mie-nya sendiri ini mie yang bulat tapi licin gitu loh guys, jadinya diseruput itu enak banget. Apalagi ditambah dengan topping ayam mereka yang bener-bener gurih banget, dan mereka juga gak pelit ngasih toppingnya guys, jadinya ini napol banget. Untuk harga satu porsinya ini cuma 11 ribuan aja loh guys. Kapan lagi dapat mie ayam enak dan juga unik cuma 11 ribuan aja? Buruan deh orang Purwokerto dan sekitarnya, cuslah buruan dicobain.